Oke, teman-teman, lagi di channel saya, Kus Jo Gaming, dan hari ini saya mau membahas tentang Metal Slug Awakening China ya, season 4, teman-teman. Dan di sini udah muncul trailernya. Di sini udah muncul trailer, kita coba lihat. Ini masih dikit banget sih infonya tentang yang season 4 ya, karena belum muncul list update-nya untuk season 4 ini. Jadi dan di sini udah muncul trailernya, kita coba tonton aja ya. Ini dia. Saya gedein dulu. Oke, trailernya teman-teman. Ini stage-nya ya. Yang DS ini hero baru, Marco Polo. Oke. Dan ini hero kucing yang baru itu ya. Oke. Terus ada lagi ini ya, trailer. Ini gila sih, saya summon robot ya. Oke, itu aja trailernya. Kita coba breakdown satu-satu. Kita coba breakdown satu-satu. Ini awalannya adalah hero barunya ya. Ini hero barunya yaitu yang kucing ini ya, namanya Sure, teman-teman. Kalau salah sih namanya Sure. Ntar saya liatin di layar aja. Translatannya namanya Sure ini. Terus kita masuk agak dalam ya. Ini kita senahin dia. Ini stage yang ada SS-nya. Ini stage yang untuk di season 4. Ini mungkin ini adalah story-nya, teman-teman. Kita lanjut lagi nih, mungkin ada story-nya. Terus nah ini hero baru, teman-teman. Ini hero Marco Polo yang apa, Metal Slug collabs dengan Honor of King ya. Ini dia Marco Polo. Kalau teman-teman lihat nih skin ya, bisa gitu ya. Bisa nembak ke segala arah ini ya. Ini Marco Polo, mungkin ini adalah hero DPS ntar. Terus selanjutnya, nah ini dia hero Surenya. Ini sedikit trailer dari hero Surenya. Ini mungkin akalan hero DPS juga ya untuk di season 4 ini. Kita lihat ini skillnya ada pau-paunya gitu ya. Iya, jari kucingnya gitulah. Nah ini dia, ada pau-paunya gitu. Nah multi hit ya dia ya. Dan sini juga berubah langsung ini skillnya. Ya. Oke, itu hero Suri yang tadi. Dan ini senjata baru, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada senjata yang asing ya. Ini kemungkinan bakalan senjata baru. Nah, itu senjata barunya kayak bola-bola biru gitu ya. Ntar lu kita ulang. Nah ini dia senjata barunya, kayak ada bola-bola biru gitu, teman-teman. Iya, seperti ini ya. Nah, dan terakhir ini nggak tahu nih sih ya, mungkin mode baru ya. Kalau teman-teman lihat nih pojok kiri ini ada mapsnya gitu, dan ini ada bar gitu. Ini entah mode baru atau operation abyss yang untuk season 4 ya. Nah, dan ini bisa hero apa? Dan ini si Nadia ini bisa ngesaman robot ya. Kalau teman-teman lihat, entar loh, kita lihat. Nah, bisa ngesaman robot ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan di gambar untuk season 4 kan ada robot gini ya, kayak Gundam gini. Kemungkinan bakalan ada robot-robot juga ntar di Zone Operation Abyss-nya. Nah, ini bisa ngesaman robot. Iya, bisa ngelaser gitu robotnya, kesamaan robotnya. Iya, seperti itu. Jadi seru sih bisa kesamaan robot gini ya. Kita ulang dulu, lihat dari samaan robotnya. Ini dia, ngesamaan robot, teman-teman. Langsung ngelaser gitu ya. Iya, seru sih. Mungkin, Mbak, itu bakalan join operation abyss atau mode barunya. Dan seperti itu aja untuk update ya, trailer dari Metal Slug Awakening season 4 ya, untuk yang versi China, teman-teman. Ini belum punya info dari developernya untuk list update di season 4 juga belum keluar. Nanti kalau keluar bakalan siap buatin video lagi. Dan ditunggu aja ya, teman-teman. Oke, dan mungkin segitu dulu untuk video saya kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komen juga. Saya Gus Jo, bye-bye.